Bagaimanapun juga, gue harus cari cara gimana supaya si Sarah mau tinggal di mari. Karena gue udah janji nih sama si Tati untuk ngejagain keponakan gue. Setuju banget, Bang. Kalau Sarah itu tinggal di sini, Bang. Biar aku lebih gampang buat jodohin Sarah sama Elang. Tapi gimana caranya? Bang, aku punya ide, Bang. Gak mau gue. Lo kalau udah kasih ide, ya ujung-ujungnya berantakan, gak. Dengerin dulu dong, Bang. Kali ini idenya main brilian. Pasti Abang setuju. Apa emang ide lo? Gini, Bang. Bikin Sarah itu tinggal di kontrakan gak betah, Bang. Ya toh, kalau dia di sana sudah tidak betah, tidak tenang, pasti setuju tinggal di sini. Iya toh? Iya, tapi gimana caranya bikin dia kagak betah di kontrakannya? Gimana, gue tanya? Gampang, Bang, caranya. Kita tinggal bayar orang aja, suruh ngerjain Sarah, iya toh? Bayar orang, keluar duit lagi dong gua. Kagak mau ah. Ih, Abang ini pelit banget sih, Bang. Jangan pelit-pelit dimakan sendiri dong, Bang. Mae, gua gak mau ngeluarin duit, udah. Ih, jadi orang kok medit banget sih, Bang. Lu yang ngajarin? Kan demi Sarah, Bang. Gini ya, Bang. Contohnya nih gini. Kalau Abang sudah menghirup udara, gak usah dibuang lagi. Biar gak boros, gitu loh. Lu doain gua mati apa gimana lu? Hah? Barangan aja lu kalau ngomong. Nah, gini aja, gue punya ide. Gimana kalau kita suruh Hanafi aja, ya kan? Dia pasti mau tuh. Soalnya cuma Hanafi doang yang demen sama Sarah. Kagak mungkin dia kagak mau ngerjain, pasti dia mau kerjain. Wih, cerdas banget sih idenya suamiku ini. Gak percuma ya, Bang, berangkat haji 3 kali. Fi, ini sampai kapan sini kita sini? Ya sabar sampai Pak Robert datang. Ya kalau datang, kalau enggak. Bagal banget sih, Wan. Udah diem dulu lah. Ya sampai kapan masalah ini udah lama banget, Vi. Ya sabar, ntar lagi juga datang tuh. Bete tau. Bete. Mana sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-Mukarram. Haji, Haji, Haji Badrun. Pemegang kunci surga. Nah. Gua demen ya begini nih, ya kan? Iya. Nungguin di mari, loyalitas tanpa batas. Iya dong. Tapi ngapain di mari, kenapa gak di dalam? Iya, kan iya. Kita sebenarnya nungguin... Kebetulan, emang gua kemarin mau nyariin lo berdua nih. Gua punya tugas buat lo. Apaan tuh lo muka, Rup? Mau apa kagak? Kagak. Iya, siap. Siap, lo muka, Rup. Siap aja, siap. Jadi begini, si Sarah sama abinya mau cari kontrakan. Gimana caranya lu berdua supaya si Sarah kagak betah di kontrakannya? Biar dia balik lagi tempat gua. Siap, Al-Mukarram. Laksanakan. Cakap. Ayo deh, sana. Dasar Hanafi. Carmuk banget sih sama Haji Badrun. Mentang-mentang pengen dapetin Sarah. Pak Kiai, ini kuncinya. Semoga Pak Kiai dan Nak Sarah betah tinggal di sini. Amin. Insya Allah saya dan anak saya betah tinggal di sini, Bu. Yaudah, kalau begitu saya permisi dulu, Pak Kiai. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarah. Ini. Maaf ya, tapi untuk saat ini hanya bisa ngontrakin kita rumah yang sederhana kayak gini. Gak apa-apa kok, Bi. Kan Sarah udah pernah bilang sama Abi. Yang penting kita punya tempat untuk berlindung dari panas dan hujan aja. Udah cukup kok, Bi. Alhamdulillah. Abi juga gak pernah berhenti bersyukur mempunyai anak yang sopan, sabar seperti kamu. Insya Allah. Sarah juga, Bi. Bersyukur banget punya Abi yang selalu sayang sama Sarah. Makasih ya, Bi. Iya, Nak. Doang yang punya mobil. Klakson, klakson. Walah, Pak Robert tuh.
foto Pak Robert datang-datang klakson klakson. Mana? Ponakan kamu yang namanya Sarah. Cari Sarah. Sarah itu enggak ada di